Halo guys, di sore ini kan hujan ya, hujan gede. Ini saya mau nyuci motor. Ini motornya nih, Harley Davidson Sport. Saya mau nyuci. Tips biar nggak boros air, air kan sekarang mahal dan langka ya. Kalau misal nggak ada sabun cuci motor, bisa pakai Molto ya, Molto buat cuci piring. Motor itu dari bagian atas dulu, habis itu ke bagian bawah. Lebih enak lagi kalau ada pendok. Ini motor udah lama saya tinggal, merantau ke Jakarta dan tidak pernah dicuci. Dalam motor CBR ini nggak ada standar 2 ya, jadi harus pakai standar 1 kalau mau beli pedok. Ini bagian pelek, kotor banget bagian pelek. Besok mau saya tinggal lagi, rantau. Yang video siapa nih video nih? Gak tahu. Hah? Iya. Belum, Pak. Terus jangan lupa pelek-peleknya dicuci ya. Yang depan dulu baru belakang. Nah, ini nyuci motornya udah selesai ya.
kan lagi hujan, jadi biarin aja hujannya itu menetesi motor-motornya sampai sampai sabun-sabunnya ter ini ya habis ya. Nah ini ada tulisan nih, ada tulisan nih. Harta tahta, ini bingung nih mau diisi siapa nih? Sudah pasti istriku ya. Harta tahta cintaku. Nah ini teman-teman, ini ngambil airnya cukup mudah ya, tinggal nih sini, tinggal di sini tunggu sampai penuh, habis itu ntar siramin ke motor itu. Kalau nggak ngambil air di situ tuh, itu banyak air terus ya. Nah setelah sabun udah kebilas, kita tinggal naikin ke atas sini nih. Ke atas sini, nanti kita tinggal siram berbilur pakai air biasa. Karena kalau air hujan itu bisa membuat motor lebih cepat karat. Makanya harus air sumur. Hujan terus, hujan terus. Nah ini untuk terakhiran kita guyur pakai air sumur ya. Oke, habis ini tinggal kita lap ya kan. Terus air kita bersihkan. Oke, untuk teman-teman silakan mencoba. Terima kasih, Assalamualaikum.